Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Aniza Saad. Tada. So guys, hari ni kita orang nak buat reaction lagu Jangan Mati Rasa Itu by Aina Abdul. Okay, so lagu ni dah berapa dah? Dah dekat seminggu, dah 6 hari lah. Berapa view dia? Dah berapa ya? 200 lebih lah, 243 macam tu. Oh, alhamdulillah untuk lagu terbaru daripada Aina Abdul guys. So yang mana korang boleh tengok lagi, korang pergi tengok sekarang juga, okay? So macam biasa, kalau korang tengok video ni lebih lanjut, jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk video yang menarik selepas ini. Let's get started. Dan jangan lupa tekan subscribe, button like dan notification so for video selanjutnya. So jom kita tengok bersama-sama reaction lagu ni. Dia ngetek eh. Nanti sesuah. Kau rasa dia buat kat mana? Video dia dah terbaca lah, komen-komen dekat situ lah. Dia pun orang suka jenis baca komen kan. Dia orang kata dia orang buat dekat India. Dan masa Fizi pun baru teringat, Fizi memang follow Aina Abdul ni. Dekat IG dia memang ada post dia pergi India dengan mak dia, dengan tim-tim dia lah kan. Nak siapa nak record video semua. Tu dah, tempat dia pun cantik. Serius cantik. Mula tengok tadi, serius lah ni kat mana? Kat Malaysia tu. Tu lah, kalau tengok kat Malaysia macam tak. Satunya sebab dia punya nombor plate. Lepas tu ada bunga pin lagi banyak, macam memang orang cakap memang susah lah dia kat Malaysia. Tapi serius kali ni Aina Abdul punya flow tu memang betul 100% lah. Lepas tengok video yang ni kena tinggal. Terus dah sebenarnya patut tak laki. Siapa? Laki tadi kan tinggal dengan dia. Oh, semua tak pakai dia. Macam kesian juga lah, kenapa dia nak tinggal anak arm tu ni kan. Tapi kalau Niza kan, antara lagu anak arm dia, Niza suka lagu macam ni. Kalau dia buat lagu sedih lah. Tapi lagu dia memang main sedih, dia buat. Oh tengok, dia mengandu. Dia buat apa cakap benda tu berlaku. Dia kata ada yang dia buat untuk diri dia, ada yang untuk yang isteri semasa, macam-macam lah dia buat. Untuk orang nama feel. Yang terbaik dua dia. Cantik sekali dia. Bunga dia. Itulah bunga-bunga dia rasa susah saya kat Malaysia ni. Kita nak tak nak hujur tu. Bukan lagi cantik pun kena naik hujur tu. Dua warna putih baju dia yang ni. Cantik, kembang dia cantik baju dia. Makeup dia pun makin tu. Ni tu suka tengok dress dia sebab cantik gila.
suka bahagian ni. Sebenarnya mama suka bahagian ni. Cantiklah kalau korang tengok dia punya tu ha. MV dia suasana dia. Sebab dia punya suasana tu memang cantik. Nice. Dia ada nunduk lagi. Macam AJ Alien tu. Dia jadi tujuh. Sebenarnya dah harap lagu ni akan nanti akan keluar juga kat AJN. Akan masuk AJN dan luar juga lah. Sebab lagu ni Niza dengar macam banyak dah feel dia. Ah, dia punya vocal dia tu macam orang cakap memang tak henti. Fizi tak apa. Nak kecap memang tak dapat. Fede memang mantap lah guys. Dia kalau lagu ni keluar ke AJN nanti, Niza rasa vocal dia memang akan benar insyaAllah. Sebab Fizi pun memang tengok video dia nyanyi live. Ada yang cakap lagi power daripada MV. So memang tak dinafikan lah. Dia nyanyi live pun memang dah sedap kan. Itulah, so kalau korang bertengok lagi. Sebab selalunya AJ kan dia akan bawa lagi power kan. Kat MV tadi pun dia dah buat gempak juga lah Niza tengok. Dia punya walker, dia punya tempat susahnya tu memang the best lah dia buat tu, ya Allah. Ya, penting feel dia lah 100%. Yang apa cakap penghayatan dia terhadap lagu lah, apa yang disampaikan tu memang sampailah kan. Sedih lah apa, dia tinggalkan suami dia. Dia mengandung. So yang korang boleh tengok lagi, korang pergi tengok sekarang ni. Memang sebab MV dia sangat-sangat best kan. And korang patut vote lagu ni, lagu NRE terbaru ni, okay. So jom kita vote beramai-ramai supaya insyaAllah NRE akan masuk AJI satu hari nanti, okay lagu ni. So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lotion untuk video like selepas ini. Jumpa untuk next video. Bye semua.